deh, nanti jangan lupa subscribe komen lagi. Juga ya. Kok subscribe dulu? Biarin aku subscribe ya, lagi. Ya, komen lagi. Nonton lagi. Nambilnya. Jangan skip iklannya. Oke. Halo Bosku, kali ini saya mau jelasin tentang Miu dan kenapa saya bilang ini adalah investasi yang bagus. Nah, Miu itu me and you, aku dan kamu. Bukan. Nama Miu itu sendiri diambil dari bahasa Jepang yang artinya kecantikan dan juga kelembutan. Miu itu bisa dikonsumsi cewek, juga bisa cowok. Hah? Emang cowok perlu cantik? Yang cantik kan itu kulitnya, Bosku. Penampilan dan kesehatan kulit sekarang bukan kebutuhan cewek aja, tapi cowok juga perlu kan? Emansipasi. Miu itu mengandung bahan-bahan berkualitas dari Jepang dan dari Prancis. Selain itu, kandungan vitamin C dan ekstrak kiwinya akan mengisi kebutuhan kulitmu yang mulai menurun karena usia. Miu juga mengandung lactobacillus yang membersihkan pencernaan kita, jadi sangat membantu penyerapan nutrisi. Jadi semua nutrisi penting untuk kulitmu, 90% akan diserap tubuh. Hasil yang tampak sekarang, kulit kita bisa bersih dan tampak bersinar. Nah, inilah yang menjadikan Miu sebagai investasi kulitmu. Mau tahu lebih lengkap? Pantengin IG @miu.id dan baca di www.miu.id. Oke, Bosku, selamat berinvestasi. Food Fam, aku lagi ikutan program Forever Glow dari Real Food ini sebagai persiapan puasaku. Ada kandungan kolagen dan ekstrak kurmanya. Nah, kita minum. Bosku lapar banget nih, mau ngemil Chimori yogurt quiz, lumayan bisa ganjel. Mau cobain rasa honey? Creamy dan teksturnya lembut, segar dan enak banget bikin ketagihan. Mantap banget nih. Bosku, nah ini aku lagi makan donating yang back series tuh. Nah, kesukaan aku, semuanya aku suka. Ini paling favorit yang ini, yang coklat. Tuh, lihat dong isinya nih. Banyak banget tuh. Jadi buat kalian yang belum cobain, jadi kalian harus langsung order, oke? Minum coklat, ditungguin sama yang punya. Nih. Sorry. Enak loh, kental banget. Lihat sini, ada yang lagi makan es krim. Sendoknya maunya sendok yang orang dewasa, kasih yang kecil nggak mau. Tuh lihat tuh nanti yang ke. Enak. Makan. Dihancurin, bisa ngancurin sendiri on dianggap. Masya Allah. Hup. Dikit aja ya, dikit aja tuh makannya, dikit tapi belepotannya banyak. Ini dong, sini ya, sini Yano, lihat sini angkel, bersihin dulu, kasihan belepotan. Enak ya. Selamat makan, Kiano. Ini sebenarnya bukan es krim, ini ada roti tapi campur es krim. Campur es. Enak. Enak. Selamat makan. Oke deh, Kiano makan dulu. Ntar Uncle bersihin, nggak apa-apa. Selamat makan. Mama sama Ontisea lagi olahraga, yoga. Wow. Kiano sama Uncle. Oh, pelan-pelan. Waduh. Ampun.
Ya, sini Uncle bersihin. Oh, nggak mau dibersihin. Oh, ada di sini. Oh, ada lagi. Oke. Okay. Bersihin sendiri, pintarnya. Oke deh. No. Pintar. Buang ke. 1 hour later. Kiano. Ya ampun, sampai ke kaki-kakinya. Kiano. Ya ampun. Kok bisa? Uncle tinggal bentar loh. Cuman kencing, cuman Uncle cuman ke toilet sebentar udah kayak gini. Ya ampun, anak kecil tuh memang gak bisa ditinggalin on the uncle. Kayak gini jadinya. Kiano. Ampun. Oke deh, yuk. Kita laporan ke mama sama onti saya ya. Yuk. Let's go. Dah, udah ya, mama sama onti saya udah panggil. Udah ya. Udah ya. Nih onti uncle pasti marah nih onti uncle. Ya, tega sih, antara tega enggak tega sih, tapi ya udah. Mau gimana, mamanya sama onti saya udah manggil. Udah ya, Kiano, yuk ikut uncle, yuk kita bersih dulu. Aduh, enggak tega onti uncle lihat Kiano kayak gini. Udah Kiano ya, udah ya. Ya. Sebentar aja. Selamat makan Kiano, nanti kita langsung pulang.